Sahabat? Kiblatmu? Musuhmu? Betul, musuhmu setan ya. Musuhmu setan. Mandroke aku. Aku takon musuhmu setan. Setane bener iki rasa ngati musuhmu setan. Baik, teman-teman di sini anaknya jujur enggak? Coba kalau kau anak jujur coba yuk dijawab siap ya. Kalau kau anak jujur yuk coba dijawab siap. Kak Damar mau bertanya, teman jawablah dengan jujur siap. Kak Damar ganteng apa jelek? Jelek. Ah, jujur tapi balik deh. Kak Damar ganteng apa jelek? Jelek. Jangan salah rumahmu. Kak Damar ganteng apa jelek? Jelek. Ah, ya wes. Sekarang kalau sapi sama monyet ganteng siapa? Sapi. Ganteng sapi. Oke. Kalau sapi sama tukul arwana ganteng siapa? Tukul arwana. Kalau tukul arwana sama Sule ganteng siapa? Sule. Oke. Kalau Sule sama Pak Ustaz ganteng siapa? Pak Ustaz. Nah, kalau Pak Ustaz sama Kak Damar ganteng siapa? Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz ganteng berarti kalau Kak Damar sama Sule ganteng? Sule. Nah, kalau begitu mesti ini ganteng Kak Damar. Kalau Kak Damar sama Tukul ganteng? Kalau Kak Damar sama Tukul ganteng Tukul, oke. Nah ini mesti orang kalah. Kalau Kak Damar sama sapi ganteng? Sapi. Sapi ganteng. Nah ini berarti orang mungkin. Ini orang mungkin jelas. Kalau Kak Damar sama sapi ganteng, sapi orang pokok. Ini Kak Damar sama monyet ganteng? Monyet. Terus ini setan loh. Ya, harus menjawab jujur ya. Oke, adik yang ada di sini tak kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya gampang banget. Siapa yang tahu surga di bawah telapak kaki? Bawah telapak kaki. Yang mana dia jawab? Tidak, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oh, ya, sini aja. Ini banyak orang ini. Mbak siapa ini namanya? Mbak Soima. Mbak Soima. Mbak Soima, Mbak siapa namanya? Oh, Mbak Hansa. Mbak Hansa surga di bawah telapak kaki ibu. Pernah lihat surga nih? Enggak ya. Baik, ini bagiannya mainan opo senek. Oh, senek. Baik, tak kasih senek ya. Loh, song ini, baru ini ya. Sopo sih dulu dong ini sih dong. Astagfirullahaladzim, Pak Ustad. Nih, nah cerita apa sih ibu saya amal ya? Itu mau digunakan untuk apa? Kalau kita nanti pada apa namanya Pak Polisi dipakai buat masker. Ya, oke masih ada lagi. Hadiahnya masih banyak, tapi kita mau satu sulap, nanti terus kita mau berbagi cerita. Mau lihat sulap? Mau! Kalau kau anak hebat, duduk rapi. Rapi! Duduk rapi! Rapi! Oke, kita mau lihat sulap. Nah, sulapnya ini kira-kira mau Kak Damar sendiri atau ada yang nemenin? Nanti yang saya nemenin tak kasih hadiah. Saya yang nemenin! Yo. Oh ya, itu, siapa itu? Ya, apa-apa, sini. Di sini, sini. Nanti dapat hadiah ya, sini. Sini. Kita hitung sampai 3 ya. 1 2 Tikus. Ya. Oke, namanya Mas siapa? Kamu dari India ya? Oh enggak. Naja naja. Saya naja naja. Oh enggak ya. Mas Naja, kamu bisa baca enggak? Bisa. Bisa. Oke, coba minta tolong dipegang. Nanti kamu latihan baca ya. Oke. Siap? Enggak mau. Walah ngocok gampang. Oke, baik. Teman-teman di sini
Kalau bisa baca, jangan dibaca, tapi anggukkan kepala saja. Oke? Anggukkan kepala saja bisa? Bisa. Untuk Pak Raja, kita doakan kamu bisa baca. Yuk, coba baca apa ini? Kata ini, Pak. Dibaca. Apa? Bingung. Lu malah bingung. Emang ini apa bacanya? Bingung. Lu malah bingung kan? Tulisannya bingung. Oh, tulisannya bingung. Berarti benar tulisannya bingung. Iya. Oke, tulisannya bingung. Sekarang lihat ke depan untuk Mas Naja, orang yang saya pegang. Dalam hitungan ketiga, kamu akan bingung beneran. Ya, teman-teman kalau bisa bahasa, anggukan kepala. Oke, anggukan kepala. Bisa? Anggukan kepala. Oke. Mas Naja, tolong dibaca. Oke, dieja. Satu. Enggak apa-apa, tak kasih hadiah nanti. Milih hadiah yang mau mainan, boleh, duit boleh. Yuk, dibaca. Lupa bingung tenang. Satu. Dua. Enggak bisa? Loh, apa ini bacanya? Manja, kamu itu tak ada hadiah tos dulu. Ya nanti ada yang mau baca lagi ke depan boleh. Milih hadiahnya duit apa mainan? Uang. Baik, uang berharta. Sepuluh ribu. Oke, baik. Kita tolak. 10 ribu. Tongkatnya panjang banget. Iya, tongkatnya panjang. Nanti boleh. Ada isinya enggak? Enggak. Ada tongkatnya ini. Nih, lihat ya, perhatikan ya. Oke, semuanya bilang bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga tongkatnya panjang banget. Kelihatan enggak? Berarti kalau yang ini masih terlihat. Ya. Ada. Sekali lagi yuk, baca bismillah lagi yuk. Nah,
nanti hadiahnya masih banyak lagi. Kita berikan dulu sebelum kita berbagi cerita. Satu lagi kita kasih hadiahnya. Ya. Oke, wah ini mau. Itu cewek-cewek ya. Ya, oke. Wah, mau. Jangan kemana-mana, kita mau berbagi cerita tapi sekarang duduknya paling rapi. Yuk, dua tangan ke atas. Sekarang di pinggang. Dua tangan ke atas. Sekarang di pinggang. Naikkan ke bahu. Tahu yang di sini. Angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas. Yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Sudah siap mendengarkan cerita? Nanti siap-siap dapat hadiah lagi untuk yang bisa jawab pertanyaan. Pokoknya sebelah sini dapat. Masih banyak hadiahnya, sama juga nanti masih ada permainan sulap. Tapi kalau mau bercerita ini harus dibuka ya, biar kelihatan jeleknya. Ada apa jelek-jelek? Nah ini kali ya. Sudah siap? Yuk tepuk satu. Baik, kita nanti kasih hadiah lagi untuk yang bisa jawab pertanyaan. Duduknya paling rapi, paling solid. Siap-siap, nanti ada banyak pertanyaan sekitar cerita yang akan kita sampaikan. Nanti siap-siap untuk dijawab. Setuju? Setuju. Baik, judul cerita hari ini adalah, tema kita hari ini adalah indahnya berbagi. Tapi judul cerita hari ini adalah menjadi matahari. Apa? Menjadi matahari. Oh, menjadi matahari. Matahari. Apa sih artinya? Baik, yuk kita lihat. Di daerah Temanggung, tepatnya di Kaloran, angin berhembus. Hujan mulai mengguyur. Petir menyambar. Anak-anak belajar di rumah sembari menutup azan asar berkumandang.